tutorial jilbab segi empat style Hana Tajin. Langkah yang pertama, letakkan jilbab di atas kepala dan rapikan. Hingga sisi kanan dan sisi kiri sama panjang. Seperti ini. Kemudian kita tusukkan jarum di atas kepala. Ambil sisi kiri dan sisi kanan ke belakang, kita ikatkan bagian sisi kiri dan sisi kanan. Seperti ini. Ambil sisa jilbab segi empatnya, kita letakkan ke depan dengan sisi sama panjang. Kemudian ambil sisi kiri bagian dalam seperti ini, kita letakkan di atas pundak sebelah kanan, kita tusukkan dengan jarum. Untuk tambahan kita bisa menggunakan aksesoris seperti bulu ranting-ranting, bisa kita letakkan di bagian telinga sebelah kiri. Untuk yang sebelah kanan, kita selipkan ranting-ranting. Ini